Nih teman-teman, Om ini itu banyak banget nih. Dia sampai 2 lokasi loh teman-teman. 2 lokasi itu pasti berapa ribu ekor. Kira-kira sekali ternak kita itu sampai berapa ribu ekor sih Om? Halo teman-teman, kembali jumpa lagi di channel Amos TV Pemersatu Beta Lampung. Dan pada hari ini gue di bagian di daerah Hadimulyo Barat ya, tepatnya di kawasan peternak terbesar ya di Metro Lampung ini. Dia juga termasuk orang terbesar juga untuk pemain ikan cupang hias. Nah, seperti apa koleksi-koleksinya? Yuk ikutin gua dan jangan lupa subscribe, like, dan komentar di channel Amos TV Pemersatu Beta Lampung sekarang ini juga. Oke, sekarang ini banyak banget industri cupang itu yang banyak banget pemain-pemainnya tuh teman-teman. Banyak sekali, terutama di kota Metro Lampung ini teman-teman. Nah, dan tentunya pasti mereka-mereka ini menyediakan kualitas-kualitas barang yang bagus nih, ikan-ikan yang bagus nih teman-teman. Penasaran kan? Makin penasaran kan? Yuk jangan lupa subscribe, komen, yuk komentar. Oke, sekarang lihat di situ, kita ke sana, yuk ke sana. Wadih, orangnya mana nih ya? Widih, gila ya kan, banyak banget nih ember-embernya nih ya kameramen ya, embernya banyak banget nih, tuh lihat ember-embernya tuh bujuk banyak banget kan tuh. Wadih, nih cakep nih ikan-ikannya nih, cakep ikan-ikannya. Widih, keren betul ikan-ikannya di sini. Ya kan, widih. Ah, kita langsung cek lagi orang-orangnya, cek lagi ikan-ikannya nih. Widih, ini apaan ya? Aduh, gak kelihatan apa nih. Ini ember apa nih? Wah, ada ikannya tuh. Tuh, ikannya tuh. Tuh, avatar nih. Avatar. Assalamualaikum. Waduh, dimana orangnya nih? Wadih. Assalamualaikum Om. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Om siapa namanya Om? Om Eman Santoso. Ah, santai-santai lah kita sini ya, duduk-duduk. Boleh, Om. Boleh. Om kelihatan sibuk banget nih Om. Ngapain ya, nih Om? Lagi making buat pesenan teman aja nih bos. Bukan lagi making buat pesenan teman loh. Ini apa aja Om ikan-ikannya Om? Ya. Ini ada masih bahanan avatar. Bahanan avatar tuh, lihat di sini kameramen tuh. Bahanan avatar tuh ya kan? Ada itu yang belum di packing tuh, masih ada bahanan blurim. Bahanan blurim, blurim emang ada juga Om? Ada. Ada berapa ekor Om punya blurim Om? Sementara ini sih belum banyak. Oh, cuman sebelum banyak kan 1000 lagi. Belum banyak tapi 1000 lagi ya kan? Nah, di bahanan belum tuh, lihat kameramen tuh. Wih, cakep ya Om ya, nggak ada bocor-bocornya ya. Alhamdulillah Om. Bukan lagi. Om, gini Om. Gimana Om? Gue lanjut tapi ya. Boleh, lanjut Om. Gila, sibuk banget nih, malah kita nggak enak ganggu. Udah, nih Om. Nggak apa-apa, selalu. Tuh, lihat nih ikan-ikannya tuh. Ini ada berapa ekor Om yang mau di packing Om? Rencananya ini sekitar 60 ekor. 60 ekor mau dikirim kemana Om? Insya Allah ke Kalimantan Om. Kalimantan? Bujuk ke Kalimantan tuh 60 ekor tuh. Gila, ini partayan Om nih orang beli. Alhamdulillah ya Om, partayan, langganan lama. Oh, langganan lama. Tuh, blurimnya tuh teman-teman tuh. Lihat tuh. Avatar. Bahan avatar. Tuh, ya kan? Bukan lah. Masih bahan loh, ntar lagi. Ini BBL-nya ya Om ya? Apa jenis apa sih Om? Iya, kalau ciri khas di gua itu ada dua Om. Apa tuh? Yang pertama, kamera, masuknya ke green. Green? Iya, banyak ke green. Banyak kan yang salah bilang green itu dibilang gold. Tapi banyakan kalau tempat gua dari green. Kemudian, kuat di Toskanya. Toska, tuh. Widih, cakep ya Om ya. Ini nanti mutasinya arahnya kemana Om? Kalau arahnya ini kebanyakan dari tempat gua sih nggak bisa bilang persentase ya. Itu rata-rata sekitar 70-80% tuh larinya ke Gordon. Oh, Gordon. Berarti ini semua bakal lari ke Gordon nih, yang green ini. Ya insya Allah kalau perawatannya di sana nanti bagus, insya Allah ke Gordon. Gordon, bukan lagi lu. Padahal lu tahu nggak teman-teman, pasaran di Gordon ini sedang meningkat tuh di Google ini teman-teman. Berarti bisa dikatakan Om ini masternya Gordon lah ya. Aduh, belum sampai Om. Aduh, masternya belum. Ini suhu belum. Gordon ini belum. Nih teman-teman ya, subscriber gua, viewers gua, Om Eman ini itu udah master Gordon loh. Ini banyak loh Gordon. Ini baru dilihat sini ya. Om, boleh dong Om lihat-lihat yang lain-lain Om. Nah, ini boleh ganggu enggak Om? Boleh, lihat yang lain. Om. Gua pengen lihat seru-seru kan, apalagi sih Om yang punya yang lain. Emang tempatnya ada berapa lokasi kita di sini? Kalau murni punya kita ada dua. Kalau ini kan tempat orang tua untuk
pemecahan dan pembesaran. Nanti kalau sudah siap jual, kita bawa di rumah yang di Tejosari Permai. Tejosari Permai. Di Salsabila Family Beta. Oh, Salsabila. Emang nama ininya apa? Salsabila. Salsabila Family Beta itu khusus akun anak. Oh, akun anak. Jadi IG gua. IG-nya? Kalau untuk anak gua Salsabila Family Beta. Oh, Salsabila Family Beta tuh di follow tuh teman-teman. Nah, kalau WA-nya apa, Om? Kalau misalnya orang mau beli di sini. WA 0857 6-nya 4 kali. 4 kali 2373. Nih, teman-teman. Om ini itu banyak banget nih. Dia sampai 2 lokasi loh, teman-teman. Dua lokasi itu pasti berapa ribu ekor. Kira-kira sekali ternak kita itu sampai berapa ribu ekor sih, Om? Kalau ternak per ekor kita ambil nominal paling kecil aja sekitar 200 sampai 400 ekor. 200 sampai 400 ekor itu iya. Gordon apa aja jenis-jenisnya, Om ya? Kalau kebanyakan sih kalau yang kita mainin ya cuman Black Galaxy. Black Galaxy. Larinya kan paling ke BBL. Terus juga ya BR. Kalau untuk pemijahan BR ada. BR ada. Tapi kalau bisa dibilang Om ini fokusnya ke spesifik jenis ikan apa? Saat ini masih di avatar sama multi. Cuman multinya belum dikeluarin. Widih, multi loh. Multinya belum dikeluarin. Tapi Om memang avatar ini memang lagi naik ya Om trennya Om ya. Menurut Om gimana? Karena gini juga ya kalau menurut pandangan saya pribadi ikan yang sulit mutasi dan mutasinya enggak serentak insyaallah harganya stabil. Kayak jenisnya sih ini ya. Kayak multi. Terus itu kemudian galaksi atau bisa juga Black Galaxy atau Black Avatar Galaxy. Karena kan gak mudah mutasinya, insya Allah harganya stabil. Om, gue mau kepo dikit nih sebelum kita masuk ngeliat-ngeliat ini. Emang sebulan itu Om ngirim-ngirim kemana aja daerahnya? Kalimantan prioritas. Kalimantan tuh teman-teman terus. Kemudian Depok. Depok terus. Jakarta. Batam bukan lagi. Terus Aceh. Nah itu ikan nggak mati Om dikirim-kirim? Alhamdulillah selama ini aman. Ada garansi nggak sih Om? Soalnya kan ada orang tuh ikannya pas dikirim malah mati atau segala macam. Garansi Om udah gimana Om? Alhamdulillah kalau kita garansi 100% untuk nominal ikan. Paling yang nggak kita garansi hanya packing. Hanya packing. Ongkir dan karantina. Selepas itu garansi mau, misalnya ikan mati gitu. Ya kita minta kesepakatan aja dari buyer. Nanti lu maunya ganti uang atau ganti ikan. Ganti uang atau ganti ikan ya. Tapi selama ini aman semua ya Om ya? Alhamdulillah paling banyak mati 2 ekor kirim ke Bali. Oh ke Bali ya. Wah Bali tuh soalnya jauh ya Om ya. Metro sama ini. Kemudian pas lagi PSBB kemarin itu. Emang Om panggilannya siapa sih Om? Om siapa? Kalau saya biasa cuma dipanggil Eman. Eman? Gak ada lagi yang lain nih? Gak. Misalnya di Metro ini kan banyak namanya Eko. Eko semua banyak banget nih. Eko yang mana nih? Ternyata pedagang Eko ada 100 orang ya kan? Eman. Eman doang nih ya. Oke tuh Om Eman ini. Ini lokasinya kalau orang mau beli itu datangnya kemana Om? Kalau untuk kita ambil ikan langsung ke rumah 24 di Perumnas. Oh rumah 24. Oke boleh Om kita sekarang lihat ya Om ya. Biar subscriber kita lihat. Oke. Serok-serok Om boleh Om. Oh bentar serokan ya. Yang gede gak ada Om? Serokan besar. Oke. Serok bentar ya. Ya oke siap-siap. Tuh teman-teman kita bakal lihat ini. Ini harta karunnya Om Eman di sini. Ya kan? Mana ikannya? Ikan cupangnya guys. Nih kalau challenge gue challenge ada mau challenge ini minum air kolam. Challenge minum air kolam. Aduh. Nah ini jangan diikutin ya Om ya. Sudah wayahnya ganti air belum gue ganti. Oh belum ganti. Ya, wayahnya udah ganti air ini. Belum gue ganti. Oh, ini apa nih Om jenis apa? Om? Oh ini kalau ini kita khususin untuk yang emerald. Oh emerald. Nah, ini kita khususin masih emerald masih banyak yang apa? Masih banyak yang pecah-pecah ya. Pecah, masih banyak celo. Oh, tuh. Ada berapa ekor sini, Om? Nah, di sini paling banyak 150 ekor, Om. Pecahan dari sini gua bagi-bagi aja. Bagi-bagi ya. Iya. Widih, cakep tuh, ya kan? Ini apa nih? Ini yang biru ini. Ya, yang biru ini base gelannya. Base gelannya. Ya. Nah, ini emeraldnya ya. Iya. Belum mutasi dikit lagi tuh, Om ya. Iya. Dikit ya. Iya, terus yang kalau yang itu, Om? Hampir sama nih. Hampir sama. Oke, hampir sama ya. Ini ada berapa ekor di sini, Om? Di sini kurang lebih sekitar 600 sampai 700 ekor. 600 sampai 700 ekor. Iya. Om main emerald juga, Om ya? Main. Ini ya untuk menuhin pasar lokal, Om. Oh, pasar lokal ya. Iya, untuk emang anak-anak. Emang rata-rata emerald Om kasih harga berapa ke anak-anak, Om? Kalau untuk anak-anak paling sekitar 15 sampai 40 ribu, Om. Iya, 15 ribu sampai 40 ribu ya. Istilahnya yang penting anak-anak suka gitu ya. Terus apa lagi selain emerald nih, Om? Simpanan Om. Apa istilahnya mainan Om nih? Ini untuk kutir ya. Kutir? Emang diternak nih kutirnya?
Ya ini kutir, bukan di ternak sih. Sebenarnya kalau habis beli daripada cepat mati. Oh iya tuh kutir tuh. Oh iya cemilan ya. Ya cemilan ya. Hangat. Cemilan hangat ya. Ini kalo... sekedar hiburan. Gepi iya, gepi. Oh gepi ada juga om. Ada. Gepi black... apa om? Ini maksudnya Black Moscow. Berapaan masuk Black Moscow om? Masin tuh hiburan. Oh hiburan. Widih Black Moscow tuh. Black Moscow masin tuh hiburan. Berarti ke depan bakal jual black ini gepi juga nih om? Insya Allah. Oke, ini apa nih? Sedikit nyimpan buat indukan. Oh indukan nih? Tapi indukan om dijual nggak om? Ini kayak gini om? Yang kayak oh kalau yang kuda khusus di sini sudah nggak di. Oh nggak dijual ya om ya? Oh, tapi kalau misalnya ada nawarin 5 juta nggak mau om? Nggak. Nggak mau juga bukan lagi. Nggak mau tuh nggak boleh teman-teman tuh dibeli indukannya tuh, ya kan? Udah pabrik itu. Nah ini? Ini buraya multi. Buraya multi itu. Ya buraya multi. Berapa bulan nih om? Sebulan ini ya? Sebulan satu minggu dah. Sebulan satu minggu ya? Iya, ini gua bagi 3 box. Mana aja om? Ini satu. Satu. Dua. Kemudian udah sebelah sono ada deh ntar. Oh. Ini apa nih? Ini avatar. Ini avatar? Iya, umur sama aja bulan? Masih satu bulan satu mingguan. Satu bulan satu minggu. Iya. Tapi om sendiri jual ini nggak sih om? Partaian om? Partai. Partai tetap minimal partai. Berapa ekor kalau partai? Partai kita biasanya 10 sampai seterusnya. Nah, apalagi nih om, istilahnya lubukan-lubukan om yang keren-keren. Oke. Ya. Kita lihat lu apa nih? Ini tetap ke kita Emerald Candy ya. Emerald Candy. Ya. Oke. Ini udah BO berapa nih rata-rata om? Oh, ini masih size kita masih under baby lah. Cari enaknya aja tuh. Ada berapa ekor di dalam ini om? Oh, kalau untuk per box ini gua siapin hanya 100 om. 100 ekor per box ini ya, apa sama? Ini masih buraya. Buraya. Terus apa lagi nih? Mana lagi nih? Oke. Yuk. Kita lihat-lihat lagi teman-teman. Buraya multi. Ini ada udah deh. Udah umur berapa nih om? Oh ini baru 2 minggu. Baru 2 minggu tuh masih kutir banyak. Masih kutir banyak ya. Iya ini sama juga. Buraya ini, apa? Ini buraya avatar. Terus? Ini buraya avatar. Buraya avatar. Tuh. Ya kan? Nah ini buraya apa nih om? Ini buraya multi, pecahan buraya. Yang dari sono tadi no. Tuh liatin kameramen tuh, lebih dekat tuh. Ya. Nah yang itu om? Nah ini buraya avatar nih. Buraya avatar berapa ekor nih om? Ini paling nggak banyak deh, paling sekitar 200 ekoran ini. Lah ini apa nih? Kok ada ininya? Oh ini lagi belajarin makan cancing untuk sekedar naikin sedikit size. Waduh naikin sedikit size tuh. Ya, sebelum ilmu tuh. Sebelum kena ke cacing darah. Oh iya. Jadi nggak berani kasih banyak. Oh, ini om? Ini sama aja buraya avatar. Buraya avatar tuh teman-teman tuh buraya avatar. Masih umur berapa minggu om? Masih sama aja nih masih 2 minggu lewat dah. 2 minggu lewat. Nah ini? Nah ini multi pecahan antara sono sama yang sono. Coba. Yeah. Oh bukan lagi. Budi multi nang ini om. Nih. Ini sama aja avatar nih. Avatar. Oh masih sangat-sangat kecil. Ayo, kita ke situ ya om ya. Boleh. Selain itu di mana lagi om? Si ini om. Dalam ada nih. Dalam. Ya boleh dalam. Waduh. Dalam kita pakai senter. Sini ya. Ini yang barusan diangkut semalam no. Nah. Bekas-bekas diangkut yang semalam kita packing. Ini ada beberapa nih masih. Waduh. Nih. Apa aja nih om? Ini masih tetap ini masih beskel avatar. Beskel avatar. Nah, beskel gini om jual nggak sih om? Kalau yang untuk di sini masih rawatan. Kalau yang di luar, kalau yang di luar sudah. Kalau di sini masih rawatan, masih beskel. Green ya. Oh iya cakep loh om. Emang kalau misalnya mau lepas apa pecah ke gordon nih, om punya ini ya ikannya om? Pecah-pecah ke gordon. Ada om. Kalau yang mau pecah-pecah ke gordon nanti ada deh di rumah sana deh. Oh di rumah sana. Oke teman-teman sudah penasaran kan pengen lihat mana lagi koleksinya om Eman ini masih belum seberapa. Tapi tadi gue liat ada yang di samping om. Boleh. Ayo. Yuk ke samping. Di pos. Oke. Mulai play. Action. Kalau avatar. Nah ini om. Ini range harganya berapa sampai berapa om? Kalau range harga bahan kayak gini untuk partai ya nggak satuan. Untuk partai? Iya mulai dari 150 sampai seterusnya.
sampai seterusnya. Ya. Artinya minimal pembelian berapa ekor, Om? Minimal pembelian 20 ekor. Minimal 20 ekor bisa murah ya? Ya, standar dah, nah, standar. Ini sama nih semua ya? Ya, nih. Tuh, sama tuh. Minimal 20 ekor ya. Ya, nah, ini BR-nya ada, Om, BR-nya. Ya, kalau BR ini ya untuk pelengkap. Pelengkap ya. Ya, untuk pelengkap. Tapi boleh nih kalau dibeli nih sama teman-teman sini, Om. Oh, boleh, boleh, boleh. Range-nya berapa, Om, kalau BR-BR, Om? BO berapa nih punya, Om? Kalau kita ini masih S dan S plus ya. S plus ya, berapa, Om? Sekisaran antara 200 sampai 400 lah. Murah ya. Cuman 200 sampai 400 loh. Nah, Om, tadi yang di samping boleh lihat itu apa aja tuh, Om? Itu jatuhnya ke Green Toscanya Avatar. Dong? Ayo silap. Ayo. Kita explore lagi, teman-teman. Ya kan? Green Toscanya. Nah, ini, Om. Ya, ini. Kalau ini yang beskel ya, beskel murni ya. Beskel. Nah, deketin kamera tuh, beskel. Ya. Berapa nih, Om, kalau misal ditembak, Om? Nih, untuk ekor. Uh-huh. Kalau yang sudah ada semi-semi. Uh-huh. Semi apa ini? Oke, kita pakai ini aja deh. Ya, boleh. Mana dia tuh, anak cantik. Nih, kalau sudah nge-green ya, bukan gold. Ya. Green metalik kayak gini. Uh-huh. Kalau masih beskel sekitar 300. Cuma 300, Om? Ya. Murah banget ya. Tuh, mana lagi? Nah, lagi ini sama nih, Om. Sama. Nah, memang kita yang disimpan green yang metalika ya. Green metalik ya. BO-nya udah sekitar ini S++ dah. S++ ya. Ya. Emin ya, Emin ya. Ini sama nih juga ya. Sama. Nah, ini tempat apa, Om? Apa ini? Ini. Nah, ini kalau untuk mijah BR biasanya gua langsung di sini. Oh, buat tempat pemijahan. Iya, mijah BR. Oke. Okay. Om ada dua lokasi ya? Iya. Satu di sini nanti di rumah ibu, satu lagi nanti di rumah saya pribadi. Oh, yo 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 yo. Kita lihat ini, Om. Ini apa ini semuanya nih, Om? Oke. Okay. Kita yang enak ke sini aja deh, yuk. Ya, sini. Apa nih, Om? Sama, tetap Tosca dan green metaliknya. Widih. Ini bakal pecah ke Gordon kan nih, Om? Kalau ini yang gua ambil dari greennya, ngambil green metaliknya untuk crossing. Crossingnya untuk crossing ya. Ini untuk crossing. Oh, untuk ke Gordon crossing ya. Ya, crossing. Oh, berarti Om ini bisa dibilang Master Gordon nih, Om. Waduh, belum. Jangan, kalau nih karena gua sendiri yang bilang Master Gordon, istilahnya gua punya hak ya kan. Nah, gua pengen dong pameran lu yang Gordon ada, Om. Nanti ya di rumah. Di rumah. Ini apa lagi nih, Om? Sama nih, ini cuman sedikit ke Big R. Big R. Iya. Ini karya lu sendiri, Om. Bukan karya. Ngambil orang nih kan. Oh, enggak. Ini karya kita sendiri tuh, nih. Tuh, karya Om Aiman sendiri lo, teman-teman. Oh. Tuh, naksir enggak tuh? Ini bukan gold ya. Iya. Ini berarti green metalik. Green metalik. Oke, oke. Ini kalau lu tembak harga berapa, Om? 700. 700, cuma 700 tuh. Siap. Bukan lagi lo. Ya kan? Ini, Om. Harga mahal itu pasti kualitas bagus kan? Apa jaminan dari Om? Karena gini, yang enggak bisa dibuang dari tempat gua green sama Toscanya. Green sama Toscanya ya. Itu istilahnya udah kayak spesifik dari lu ya, gitu ya. Dari tempat gua green sama Toscanya. Green sama Tosca tuh. Apa berarti masuknya Avatar BBL gitu ya? BBL apa kalau tuh? Kalau gua ya tinggal lihat nanti pecahannya biasanya sih banyak ke green Tosca ya. Green Toscanya banyak insyaallah. Sekian persen lari ke Gordon. Oh. Nanti ada deh, nanti kita lihat nanti yang di rumah sono. Makin penasaran kan teman-teman? Makin penasaran nggak? Ternyata Om ini dengar-dengar dia tadi bilang sama gue ada beberapa ekor Gordonnya. Berarti Om tak bilang boleh ya? Master of the Gordon in the Metro Lampung, bukan ya? Yang bilang bukan aneh ya? Gak apa-apa ya kan? Silakan komen, like, komen dan teman-teman kita lihat nanti di apa namanya tempat yang keduanya Om ya? Siap. Itu yang pertama atau kedua? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang ke tempat keduanya Om ya kan? Di sana ada tempatnya semua panjang-panjangan. Oke, jangan lupa subscribe. Kita masuk ke sesi 2. Nih teman-teman. Jadi kita mau jalan ke tempatnya Om Eman. Cuman Om Emannya sendiri masih pengen apa namanya mindahin tuh Om. Ini masih sibuk banget ya Om ya. Gini aja deh. Kalau enggak ini sementara gua taruh di park dulu dah ya. Oh iya, lupa. Jangan lupa nih, lu bawa. Loh, serius Om buat gua, Om? Iya, bahanan buat rawatan noh. Buat gua tuh. Buat rawatan. Ini kalau bisa dijual berapa nih, Om? Pak Mali ngomongin harga untuk dikasih. Wah, gila lo, ngeri lo. Ini bisa 1 juta ini, teman-teman tuh. Avatar Gordon ini bahanannya lo. Gila, Om. Emang thank you banget nih, Om. Terima kasih banyak. Masih emang boleh. Nah, ini apaan nih, Om? Ini kan dari tadi kagak lu lihat kan? Iya, mana? Ini apaan emang? Ada deh. Aduh, ngeri nih gua nih. Widih.
Apa ini om? No, blacknya. Black seriesnya. Bukan lagi loh. Ya. Ya ampun. Gila om. Nah ini apa nih om? Ntar gue bungkus dulu dah. Aduh ngeri betul nih. Wah gila ya, makasih banget loh. Ada bukan buat lu tapi. Buat apa om? Buat kameramen. Oh kameramen. Oke siap kameramen dapat. Tuh lo dapat rezeki juga kameramen. Ya kan. Tuh emang ini apaan om? Ini buat lo ya. Iya, ini buat gue yang mana om? Ya. Widih, Gordon coy, bahanannya. Nih, Grand Metallic yang benar-benar Grand Metallic yang sudah mutasi ya. Nih. Bukan lagi loh. Huh, keren, gokil loh. Wah, thank you banget nih om, emang nih. Gue udah kasih banyak banget tuh. Teman-teman, jangan ragu langsung lo beli di sini lo. Dapat bonus juga lo pasti gue jadi kasih. Ya kan. Nah, ini Grand Metallic istilahnya BO-nya udah berapa nih, Om? Ini masuk sudah M-min. Oh, M-min loh, luar biasa loh. Ini siap untuk dipakai indukan. Pakai indukan, Om. Bukanlah M-min itu, lihat tuh. Grand Metallic ya, bukan sekali lagi gua tekankan ini bukan gold, tapi Grand Metallic. Grand Metallic. Iya, kita enggak boleh bohong masalah genetik atau apa enggak? Ini tetap Grand Metallic bukan. Emang kalau di pasaran boleh tahu berapa om kalau Grand Metallic, Om? Ini jujuran aja deh sama gua. Ini main angka 1000 up. 1000-an lah. 1 juta Grand Metallic loh, Grand Metallic. Grand Metallic. Ini bisa pecah ke gold juga enggak? Siap, ini sudah ada mulai kan bling-blingnya sudah mulai. Tuh. Tinggal perawatan aja mau cacing darah atau NRD sebagainya. Biasanya itu rawatan masing-masing. Rawatan masing-masing lo luar biasa lo teman-teman. Om, misalnya orang dari luar kota kalau pengen beli ke om boleh enggak sih, Om? Sangat-sangat boleh. Sangat boleh, Om. Sangat boleh, tapi kalau dengan catatan syaratnya. Sementara. Kemarin gua opin yang dari Jakarta untuk datang secara langsung. Mohon maaf ya Bang ya, bukannya gua enggak ngizinin, cuman kita sama-sama menjaga di corona. Oh, nah, di corona ya. Tapi kalau yang untuk sekitaran di lainnya boleh. Boleh, berarti kayak yang kemarin dari Palembang datang langsung boleh. Sumatera ya, boleh. Banten boleh, Om? Banten sementara pokoknya di luar Lampung yang ke arah Pulau Jawa sementara enggak belum boleh datang. Berarti hanya open untuk saat ini Sumatera, Kalimantan. Ya. Kalau Papua nggak bisa kali ya? Nggak bisa, tapi kalau kita kirim lewat Jasper, tetap kemana aja kita layanin kecuali Papua. Kecuali Papua ya? Kecuali Papua. Sulawesi kemana? Itu ya? Boleh, Manado. Sulawesi boleh, Manado bisa. Jakarta apalagi. Sore nanti ada yang bakal gua kirim ke daerah Pamulang. Ada tuh barangnya? Ada. Waduh, kita Gordon, lihat nanti ya. Gordon. Kesana ya? Iya. Kita ke tempat lokasi keduanya ya teman-teman okay. ya. Oke. Okay. Sip.